warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan limpahan nikmatnya pada kita, sehingga kita semua bisa berkumpul dalam acara pengelepasan murid kelas 6 SD Negeri 3 Donomulyo dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam tersampaikan kepada Nabi Muhammad, semoga kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat. Para hadirin yang saya hormati, merupakan sebuah kehormatan bagi saya bisa berdiri di panggung ini untuk mewakili teman-teman kami, murid SD Negeri 3 Donomulyo, menyampaikan beberapa patah kata pada kakak kelas 6 telah lulus ujian, sehingga tak berapa lama lagi akan meninggalkan sekolah ini. Kakak-kakakku yang kami sayangi, terus terang saya merasa bangga memiliki kakak kelas yang disiplin, bersahaja, dan rajin belajar seperti kalian. Insya Allah, kami akan meniru jejak langkah kalian. Kami tidak menyangka bahwa waktu begitu cepat berlalu. Rasanya baru beberapa hari yang lalu kami baru saja kenal dengan kakak-kakak semua. Rasanya baru kemarin kita masih duduk di bangku kelas rendah dengan pola tingkah yang lucu. Akan tetapi hari ini takdir menetapkan bahwa kita harus berpisah. Kakak-kakak akan meninggalkan kami, adik kelasmu, ibu, bapak, guru, dan sekolah ini. Ada perasaan aneh yang tiba-tiba merayap dalam relung hati kami. Kami merasa sedih karena kakak-kakak yang selama ini terbiasa bercanda tawa dengan kami akan meninggalkan kami. Hari-hari yang biasanya berlalu dengan kalian, esok hari sudah akan berbeda. Akan tetapi, kami sadar bahwa hal tersebut merupakan sebuah proses yang wajar dalam kehidupan ini. Kakak-kakak harus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tidak panjang lebar yang akan kami sampaikan. Kami hanya memohon atas segala kesalahan yang pasti pernah kami lakukan selama bergaul dan berinteraksi dengan kakak semua. Pada saat yang sama, kami juga telah memaafkan kesalahan-kesalahan yang pernah kakak lakukan kepada kami. Selanjutnya, kami ucapkan terima kasih atas segala kebaikan yang pernah kakak lakukan kepada kami. Misalnya, bagaimana kalian pernah membimbing kami dalam kegiatan olahraga, kegiatan pesta siaga, dan kegiatan lainnya. Kami hanya menitipkan pesan, secara formal kita memang berpisah. Namun, kami harap kalian akan selalu datang ke sekolah kami untuk memberikan bimbingan, terutama pada saat kegiatan lomba pramuka. Kami juga berharap semoga nanti setelah kakak meninggalkan sekolah ini, jagalah nama baik alma mater SD negeri kita tercinta ini. Karena SD kita ini merupakan salah satu batu pijakan bagi kakak menapak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Juga tetaplah rajin belajar, karena kata ibu bapak guru, rajin belajar merupakan syarat utama untuk tercapainya cita-cita kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Pasti ada kesalahan dalam tutur kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.